Halo, ini update trading di akhir bulan. Jadi gue terakhir beli di berapa minggu yang lalu ya, di 150-an. Kemarin sempat nyentuh 160, gue coba nggak ngecek sih. Cuman oh dia 160 gitu, 61 sih kayaknya sih. Terus belum sempat review koin-koin ini. Kalau dari trennya sih kayaknya gue sih masih pegang koin Devi dah. Si Devi ini koreksinya gila. Ya meskipun sekarang udah jinak sih sama Bitcoin, beneran deh ini dia udah sungkem dulu. Kalau Bitcoinnya naik, dia ikut naik gitu kan. Kadang juga kayak gini, kalau Bitcoinnya turun 0, sekian persen aja, langsung jebret. Langsung habis 8%. Dan mungkin belum terpercaya sih, mungkin orang lebih jual apa ya, cari untung cepat lah ya, naik dikit jual 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 akhirnya kayak gini lah. Tapi volumenya gila, selalu di atas sih. Ya segini segini aja duitnya, jadi nggak nambah nambah sih. Tapi kalau dilihat dikoreksi emang gila, koin Devi mengerikan sekali. Itu bagus lah. Oke lah, simpen Devi dulu, belum dapat apa-apa ini. Kalau YV2 apa kabar ya? Oh iya, sama performance juga bagus. Mantep lah. 60 berarti masih bagus, positif. Lalu link ini sebenarnya gue udah ngincer dari bulan kemarin. Entah kenapa, oh iya, koreksinya cepet sih. Dibanding mungkin kita cek ETH. Oh, ETH juga koreksinya bagus karena dia satu kali ya. Kalau BTC ya, BTC ya semuanya sama lah, standar-standar aja pilihannya. Ya duitnya nggak nambah-nambah, cuma segini-segini aja, jadi nggak gajian lagi. Sebulan ini gue nggak ngapa-ngapain, cuman ngandelin mining doang. Payah. Ini monitor gue udah jelek apa ya, gerak-gerak. Jadi kau pegang koin apa ini? Review koin ulang ini, si Devi kayaknya masih trennya bagus lah. Wah, koin micin mengerikan. Ah, jalannya jebakan Batman semua. Mendingan sih pegang link aja ya. Ada. Wuh, ada mantep nih. Wih. Waduh, dia nyolong start duluan, cuy. Yang lainnya masih di sini, stuck di sini, dia udah naik ke atas. Oh, berarti dia akan ngikutin hal yang serupa nih. Ada mantap apa ini, ada koin Devi kah? Ya meskipun rumor-rumor belakangan Bitcoin akan naik ke level sekian sekian sekian, tapi entah kenapa Bitcoin benar-benar berasa hambar meskipun dia pegang peranan ke kenaikan seluruh koin ya. Tapi seperti itulah. Jujur sih gue nggak mau kehilangan kesempatan semacam si GST. GST itu gue emang nggak berani main, tapi itu jadi pengalaman. Ternyata GST bisa, jadi gue pikir koin yang lain ada kesempatan buat seperti GST lagi sih. Mungkin ya, berharap aja sih. Ruginya banyak mungkin ini. Oke. Wah, ada si link ya. Link bagus sih. Mungkin gua akan beli link nih awal bulan ini, coba ngeliat performance-nya dulu. Yevi segini-segini aja, Yevi dia juga sama berdua. ETH aku nggak pegang. Link bagus guys. Ngomong-ngomong, Teful apa kabar? Kemarin sempet sama aja Teful, segitu-segitu aja. Seal. Zil sama ya, wes lah. Oke, terima kasih.